Halo teman-teman semua. Halo bestie. Selamat datang kembali guys di live stream Gema Show Indo. Dan di sini di edisi hari Rabu. Rabu malam. Ya. Di mana hari Rabu itu hari Selasa sebenarnya. Benar. Ya. Besokannya ya. Kamis. Betul. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton. Semuanya kita akhiri live ini. Emang gak jelas gitu. Jelas. Ada gitu lah ya. Kata Blank Pro Max, Bang, biar enggak takut baterai habis. Wah. Bener sih. Si Bang Tara punya, soalnya dia kan 13 Pro Max. Bukannya Milanta maksudnya. Bener. Kalau itu bener sih memang ya, bener. Kadang biasanya juga pakai polisilin. Bener. Emang ya. Pro Max itu karena Deddy Mizwar aja gue beli, jujur aja gitu kan. Deddy Mizwar. Yo, iya Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Beli Proma kenapa, Gem? Enggak beli Milanta karena Deddy Mizwar. Gila. Ya kan. Proma. Sobat. Kamu marah-marah sih. Enggak marah. Los. Thank you Victor Gaming YouTube. Lagian kamu piring pizzanya itu enggak ditaruh di piring. Enggak, aku taruh di piring. Kamu pizza taruh di piring. Di dus. Oh iya. Piring-piring apa yang besar? Piringatan 17 Agustus. Astagfirullahaladzim. Iya. Dia apa? Baru masuk otaknya. Astagfirullah. Dia baru mencerna. Rame tadi nyangkut tuh. Peringatan 17 Agustus. Ya Allah. Los. Bang, saya minum jus, tapi malah ngakak, Bang. Taunya jus kidding. Ya Allah. Kayak gue pernah baca di mana gitu, ada yang ngomong gitu juga dari kalian. Aduh. Ya, kalau Gita bercandanya lebih parah lagi. Apa? Iya. Kalau I sama U, kata Gita dulu waktu masih PDKT nih. Kalau huruf I sama A, mau aku tunjukin screenshotnya. Huruf I sama aku deketan ya. Kalau I sama U emang deketan ya. Cie, kata Gita tuh. Gitu gue udah berapi-api, berembun-embun dan bercinta-cinta gitu muka gue kayak apa? Oh my god, si Gita ngomongnya bercanda gitu. Kalau I sama U emang deket ya. Cie. Waktu itu belum pacaran tuh, guys. Si Gita tengilnya begitu. Cie. Ya, gue nyengir gue udah gini nih. Bohong. Eh terus tiba-tiba si Gita abis itu chat berikutnya. Tapi by the way J sama K juga deket loh, just kidding. Ya aku gak inget waktu itu. Aku di bawah pengaruh obat tidur waktu itu. Anjir. Bang, kata si Budi, si Bang Alip. Si Alip udah masih balik apa masih di Surabaya, Bang? Udah balik dari Surabaya menurut laporan dari sepupu saya yang di Surabaya ya. Katanya jadi yang ngelapor Alip di Surabaya, Alip sudah balik di Jakarta adalah sepupu saya yang di Surabaya. Betul. Alip belum ngabarin ke gue, belum ngabarin ke Bang Tara. Betul. Gitu. Oke. Tapi yang jelas itu. Kata Alif Tara Arts, Bang, jangan terima gue jadi member Tara Arts lagi katanya. Meski emak gue mohon-mohon, meski emak gue mohon-mohon. Aduh, udah enggak. Nyampe sini aja gak ngabarin gitu. Belum ngabarin guys. Yang gue malah dikabarin sama sepupu gue yang di Surabaya. Ya. By the way, for your info ya. For your info nih, for your info. Kemarin juga ada yang nanya tentang Afi kan. Afi gimana kabarnya, Bang? Si Afi udah sama tantenya. Dia nyari kerjaan sendiri di sono. Cuma dikasih pinjam motor doang sama tantenya. Dikasih pinjam motor, dia cari kerja sendiri. Dia gak jadi Grab, tapi jadi tukang. Si Afi itu dia cuman jadi apa, bukan cuman, sorry, dia cuman dipinjemin motor sama tantenya di sana, dikasih makan dan sebagainya, alhamdulillah udah dirawat lah. Sekarang Afi jadi tukang. Mayan, kata si Afi, sebulan game gue dapat 1,5. Mayan. Gitu kan. Masa kalah sama Afi? Afi udah gitu tantenya sekarang gak, Afi ini bukannya gue sombong ya, tapi tantenya sendiri, Afi sendiri yang ngomong, ada chatannya di gue nih. Gem, tante gue nggak sebaik di Japos, tapi lu jangan khawatir katanya, karena sekarang gue udah punya kerjaan di sini, gaji 1,5, lumayan, gitu kan? Maksud gue, lu jangan sampai, ayo semangat, Afi aja bisa, Afi lo, seorang Afi.